Kembali di Jakarta Kece untuk satu Jakarta. Kita akan kembali bermain dan kali ini temanya adalah How well do you know Jakarta? Itu dia. Gitu ya. Jadi seberapa kenal sih para paslon kita dengan Jakarta? Itu dia. Ini berbentuk trivia quiz ya bapak-bapak ya. Jadi nanti dijawabnya dengan cepat, harus sebanyak-banyaknya. Karena satu pertanyaan harus dijawab hanya dalam waktu 10 detik. Sendiri-sendiri. Jadi ada 4 kategori yang sudah kami siapkan. Ini dijawab sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya karena waktunya cuma 10 detik ya. Nanti kita langsung ya. Langsung aja. Saya mau mulai dari Pak Anies dulu. Silahkan amplop ini mau pilih yang mana? Ya. Langsung dibuka, langsung ditunjukkan. Belum. Belum. Nanti ini kalau temanya nih. Nanti temanya, saya bacakan pertanyaannya. Temanya ya, ditunjukin dulu Pak Anies. Apa tuh? Temanya sejarah. 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 Wah, oke. Okay. Baik. Kita lihat ya pertanyaannya Pak ya. Berarti aku. 10 detik waktunya. Sejarah temanya. Pertanyaannya, sebutkan nama-nama mantan gubernur DKI Jakarta. Sumarno, Wiyogo, Sutioso, Fauzi Bowo, Joko Widodo. Oke, udah 10 detik. Oh, masih boleh lagi, lagi. Dua, masih banyak waktunya, tiga, Pak. Cokro Pranolo, okay. Ali Sadikin. Wah, banyak. Udah banyak ya. Itu ternyata. Ternyata banyak. Luar biasa, enggak susah kan Pak Anies? Tadi udah deg-degan susah, ternyata enggak susah kan? Untung sejarah gitu. Baik, berikutnya Pak Ahok, silakan. Waktunya 10 detik Pak ya. Pak Ahok nanti tunggu aba-aba ya, 10 detiknya ya. Tahu aja aku main robot. Pak Ahok, seni budaya. Oke. Pak Ahok siap ya, tunggu bapaknya ya Pak ya. Sebutkan yang wajib ada di pernikahan ala Betawi. Ondel-ondel. Dari sekarang silakan Pak Ahok 10 detik. Apa aja Pak 10 detik. Iya jangan nyerobot. Oh, ondel-ondel, apalagi itu. Ayo Pak. Boleh dibantu. Lenong. Pak Ahok, tadi dari ngomong, apa aja ya? Wah gimana tuh? Udah habis 5 detik Pak. Habis 5 detik tuh. Dikasih lagi dah, itu juga lagi. Budaya kasih Betawi lagi. Tuh. Iya. Yang mana tuh? Nyaplak. Baik. Bener. Ondel-ondel padahal. Tadi ondel-ondel padahal ada juga kalau di nikahan Betawi itu roti buaya. Terus palang pintu biasanya. Roti buaya itu mana ya? Yang paling penting ada pengantinnya sih. Itu sih yang paling penting sih Pak Ahok. Kalau enggak ada enggak jadi nikah. Baik. Berikutnya adalah Pak Sandi. Waduh, tinggal mana? Dua. Pilih yang mana? Monggo. Ya, langsung ditunjukkan ya. 10 detiknya tunggu aba-aba ya Pak Sandi. Silakan. Okay. Kasih lihat. Makanan tradisional. Oke. Sebentar Pak Sandi. Sebentar saya sebutkan dulu pertanyaannya. Sebutkan makanan ya Pak ya. Makanan khas Betawi. Ini saya kalau nggak tahu ini bisa masalah karena istri saya orang Betawi, asli. Nah kan hati-hati berarti. Oke, 10 detik dari sekarang. Semur jengkol, nasi uduk, kerak telur, gado-gado, asinan. Betawi. Baik ya. Lumayan bener banyak ya. Bener. Dikonfirmasi bener. Dulu. Pak Nurnya di situ sana, dicek langsung. Bener, Pak Sandi selamat, bener. Kalau semur jengkol soalnya kesukaannya dia. Iya, kelihatan favorit itu pasti disebut pertama biasanya nah, ya. Nah, iya kan. Semur jengkol, wah. Nomor satu, berarti yang terakhir buat Pak Jarot ini ya kan. Langsung dibuka aja, ini gak ada pilihan soalnya Pak Jarot. Waduh ini. Good luck. Terima kasih. Gak ada pilihan lagi. Ditunjukkan dulu. Icon. Icon Jakarta. Icon Jakarta. Icon Jakarta. Baik. Icon Jakarta. Okay. Pertanyaannya Pak ya. Nih Icon Jakarta. Sebutkan patung atau tugu atau monumen yang ada di Jakarta. Oke. Okay, bukan detik. Di Blitar ya Pak. Jangan sampai salah. 10 detik dari sekarang. Monggo Pak Jara. Monas, Monumen Dirgantara. Selamat datang, Tugu Tani. Udah habis waktunya ya? Udah habis. Habis. Sudah habis waktunya Pak. Tapi benar semua habis. Jawabannya ya. Nah, tepuk tangan dong buat
Bapak-bapak ini. Ini dekat sana sini. Ini dekat sini. Islam. Baik, ini luar biasa ternyata ya, mereka meskipun masih harus berpikir-pikir dulu, tapi setidaknya Jakarta itu sudah melekat lah ya di masing-masing. Betul. Dari mereka yang membuktikan, namanya ikonnya, makanannya. Benar, membuktikan semuanya memang cinta pada Jakarta. Iya, kayak kita semuanya ya kan? Iya, betul. Kita cinta Jakarta, makanya kita harus nyoblos pilihan kita. Nah ini sayang sekali ya, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, masing-masing paslon kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup. Ini berupa ajakan bagi masyarakat Jakarta untuk mewujudkan pilkada damai. Ya, kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2, Bapak Basuki Cahaya Purnama dan Bapak Jarod Saiful Hidayat. Kami berikan waktu 1 menit. Untuk memberikan statement terakhir ya, untuk berdiri dan berdiri. Mengajak pilkada damai. Ya, waktunya 1 menit, silahkan bapak-bapak. Sudah siap? Dimulai dari sekarang. Iya. Sekarang sudah? Sekarang juga, ya, Pak. Jangan sekarang, Pak. Oh. Mulai, Pak. Seluruh warga Jakarta, kita punya tanggung jawab untuk menciptakan pilkada kita itu damai, sejuk. Mari kita masing-masing menghargai pilihan masing-masing tanpa memutus tali silaturahim di antara kita. Mari di antara kita semua meskipun berbeda pilihan, tapi jangan satu sama lain saling menjelekkan, saling fitnah, kemudian ya saling tidak bertegur sapa. Kita sadar bahwa pilkada itu adalah pesta demokrasi yang memang harus menggembirakan. Silakan, Bapak. Oh sudah. Saya cuma mau bilang itu aja. Matur nuwun. Sugeng dalu, selamat pada seluruh warga Jakarta. Siapapun yang kepilih itu adalah pemimpin kita. Mari kita terima apapun hasilnya. Terima kasih. Wow. Baik. Kan sejuk ya kan, dengarnya ya kan. Enak. Baik. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 3, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno. Sama waktunya 1 menit juga, silakan. Oke, dimulai dari sekarang. Meneruskan yang tadi, kita berharap pilkada tanggal 19 April besok menjadi pilkada yang 3 hal. Pertama, pilkada yang jujur, tidak ada transaksi, tidak ada money politik, bersih, semuanya dijalankan dengan kejujuran. Itu pertama. Yang kedua, adil. Pilkada yang penyelenggaranya tidak berpihak. Pemerintahnya tidak berpihak, aparat keamanannya tidak berpihak, pilkada yang adil. Yang ketiga, pilkada yang demokratis. Demokratis artinya jangan sampai ada warga Jakarta yang berhak tidak bisa ikut nyoblos. Tapi yang tidak berhak jangan ikut-ikut nyoblos. Ini pilkadanya hanya untuk warga Jakarta. 3 ini dipegang, jujur, adil, demokratis, dan kepada semua, terima hasilnya dan pastikan semua orang bisa berpartisipasi. Insya Allah Jakarta jadi cermin demokrasi Indonesia. Baik. Jakarta kece. Pokoknya Jakarta tambahin kece, dikit banget dah. Dikit kece banget dah. Kece banget dah. Oke. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi. Karena ini betul-betul ajakan untuk mewujudkan pilkada damai ya. Jadi para paslon sudah menyampaikan ajakannya untuk ya yang adem-adem aja lah ya. Yang santai-santai aja ya kan. Jadi mari kita semua ini warga Jakarta bersikap bijak. Jadi gak ada lagi saling hujat, teruslah saling menghargai perbedaan. Dan pastikan Anda untuk memilih di tanggal 19 April nanti. Berikan suara di TPS. Kita akan menyambut pemimpin Jakarta. Bersama-sama mewujudkan Jakarta yang lebih kece. Satu untuk Jakarta. Terima kasih dan selamat malam. Pak Ahok, makasih banyak. Kece luar biasa. Kece Bapak lucu banget.